بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيفي مفردات pada kali ini akan cuba menerangkan satu lagi kalimah dalam Al-Quran iaitu kalimah hadith. Kalimah ini adalah jamak, mufradnya adalah al-hadith yang bermakna baru atau khabar. Kalimah ini juga berasal daripada at-tahdith yang bermakna al-ikhbar iaitu memberitakan atau mengkhabarkan. Hadith juga bermakna perkataan, kalam, Al-Quran, hikayat dan pengajaran daripada penceritaan mengenai orang kafir dan yang berbuat maksiat. Lafaz ahadith disebut sebanyak 5 kali dalam Al-Quran iaitu dalam surah Yusuf ayat 6, 21 dan 101, surah Al-Mu'minun ayat 44 dan surah Saba ayat 19. Mujahid dan As-Suddi berpendapat ungkapan ta'wilul ahadith bererti pentafsiran mimpi. Manakala menurut Al-Hasan, pengertian ahadith dalam ayat ini bermaksud kesudahan segala perkara. Manakala Muqatil berkata ia bermakna keanehan-keanehan mimpi. Saudara, Al-Qurtubi mentafsirkan lafaz ahadith pada surah Al-Mu'minun sebagai perkara yang menjadi topik perbincangan. Manakala menurut Al-Ahfash, ia digunakan bagi perkara jahat, bukan yang baik. Sebagaimana kita biasa mendengar orang berkata, si A menjadi bahan atau buah percakapan. Kesimpulannya, ahadith bermakna buah percakapan sebagai pengajaran dan contoh sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun dan surah Saba. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.